BB nih, black bass. Sawah. Monster ini. Monster. Oke, udah langsung ya. Aman. Jadi dong. Ya, mereka korewa besar sekali ini. MVB goes to Weda Halmahera. Oke. Selamat pagi semuanya. Ini adalah hari kedua saya ada di Weda Halmahera, Maluku. Sudah prepare nih guys. Tuh. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Totemo nemutai. Ini jam 4:30 di Bali dan jam 5:30 di sini. Jadi kita rencananya hari ini juga mau masuk ke sungai lagi guys untuk main black bass sama spot tail bass. Saya sama Yoji udah siap. Terus teman kita dari Malaysia, Pak Kairo masih di kamarnya dia. Om Said juga masih tidur kayaknya. Hei, selamat pagi. Halo. Huh? Sekarang gua. Ini jam setengah 6. Iya. Iya. Baru bangun dia. Pak Kairul baru bangun dia tadi. Jadi kayaknya kita mau berangkat duluan. Bisa nggak berangkat duluan? Kapten udah siap di situ. Oke. Sampai di dermaga. Tapi kapalnya belum ada. Kaptennya belum nyampe sini guys. Sambil nunggu boatman datang, kita ajing sambil lempar-lempar lah. Oke, coba ya. Riko atau Stano? Stano. Guys, pagi-pagi nyoba ajing nih guys di dermaga sambil nunggu kapal. Dapet Aji. Tapi naikinnya ini gimana? Naikinnya ini. Wah. Torpedo skat dah. Torpedo skat. Ternyata torpedo skat guys, bukan Aji. Tapi yang kecil ini. Yo, ya rimasta torpedo skat kecil. MVB goes to Weda Halmahera. Gokil. Oke guys, kita udah sampai di spot yang pertama, tapi ini kurang masuk lagi. Ini adalah sungai yang sama, kemarin juga kita kesini, tapi ini nggak jauh masuk ke dalam. Kemarin kita sampai jauh ke dalam, ke atas jauh. Ini kita mainnya di sekitaran dekat muara ada nih. Ada spot tail juga di sini ya? Ada juga spot tail. Dan itu si Yoji tuh pakai UL dia. Mau nggak nyari archer fish katanya. Archer fish. Ya, archer fish wa sore takoto aru? Aru yo. Aru? tangsi nih, cicai demo tanus. Mah, ayo kita coba langsung aja. Saya pakai top water nih PE4. Top water PE4. Oke, first cast of the day. Dapat dia. Oh, suka. Kantan deh. Wah, archer fish dapat dia, guys. Ye, first strike. First hit tuh. Ultra light deh. 4 lip. Wih. Gokil. Oke. Psycho. Kayaknya saya mau pakai umpan kecil dulu, guys. Mau pakai piranti dari Daido Athena. Ini belum strike dari kemarin nih saya bawa. Aslinya tuh rod spinning ini, guys. Tapi saya rubah jadi BC dia. Gimana kalau masuk ke dalam lagi, Pak? Yuk, ya. Yuk cari spot yang apa? Cari spot tail ya. Cari tempat spot tail. Ah, lepas. Lepas. Spotel itu. Aduh, lepas. Dikakata yo. Di tempat-tempat tebing kayak gini loh dia makan. Ini saya. Black bass. Bukan spotter. Black bass. Satu lagi yang menempel ini. Gimana caranya? Oh, dua. Hah? Aduh. Satu aja yang nempel, tapi kayaknya kuat sih. Nempelnya bagus. Spotil jangan aja. Spotil atau mau. Aman ya, sejahtera. Wah, black bass guys. Saya kira ini tadi, ternyata black bass. Nah guys, nih dapat nih black bass. Lumayan ada 4 kilo mungkin ini, nggak terlalu besar. Tadi yang pertama sportil kayaknya, kelihatan banget dia makan. Tapi yang ini black bass ternyata. Black bass ternyata guys. Tuh. MVB goes to Weda Halmahera. Gokil. Kita rilis ya guys ya, biar terjaga kelestariannya. Oke. Oke, bye-bye. Gokil. Ah. Oke. Cari lagi yuk. Ah, hito. Wah, hito. Ikan sumpit lagi dia dapat nih, si Yoji nih. Archer fish. Pakai UL. Casting ah. Gokil. Asik. Kita mau makan siang nih guys. Ini makan siang kita. Apa isinya? Wow. Makan siangnya. Nah, ada sayur, ayam goreng. Ini apa, rendang ya? Sama sambal. Nah guys, kita mau keluar nih, keluar dari sungai menuju ke laut. Dan kayaknya ada satu sungai lagi yang nanti kita akan masuk. Ini masih jam 2 ya. Jam 2 kurang di sini. Jadi kita mau keluar sambil ngecek nanti di situ ada juga spot popping. Kita mau popping dulu sebentar. Setelah popping baru kita masuk ke sungai yang lagi satu nanti. Oke, kita keluar dulu nih. Waduh. Wah, lepas. Wah, gitu ya? Gitu ya? Lepas, guys. Itu deh ya. Wih, lari lagi. Ini besar ini. Lari lagi. Besar nih. Iya, ini juga. Tetap ada dia. Tetap ada. Seperti kena karang ya? Seperti kena karang, deg-deg gitu. Dia mau masuk lagi ke bawah. Dia mau masuk ke bawah lagi. Monster ini. Monster. Wah. Gitu kan. Besar ini. Besar. Tadi kayak kena karang deh. Dia kena pegang ini, Mas. Ambil. Hati-hati, hati-hati. Berat ini. Wah, so guys, besar. Sekali lagi ya, taruh. Kita rilis ya. Oke, kita rilis. Ini dia udah bablas kok. Gampang. Tuh kan, gampang. Terima kasih GT. Wah, kita rilis. Arigato. Oke. Renang, iya, safe, aman, gokil. Capek. Oh ya, GT pertama di 2020 guys, saya dapat di Halmahera nih, Weda Halmahera, gokil. Nah guys, kita pindah lagi nih, masuk sungai. Dan sekarang udah jam 4 di sini, kita masuk ke sungai lagi. Tapi ini sungainya beda nih, ini beda sungai lagi kita masuk guys. Dan sungainya lebih kecil yang ini, lebih sempit, lihat nih. Dan karena lebih sempit sungai, change untuk strike-nya mungkin lebih banyak guys. Karena distance lempar kita juga terbatas kan. Mungkin kita akan lempar agak ke depan kayak gitu, lalu retrieve pinggir-pinggiran aja. Kita casting di sini. Wah, sungainya kecil banget guys, sempit. Jadi biasanya yang sempit-sempit itu yang enak. Loh. Lebih banyak change kayak ini. Casting. Pakai top water. Ayo. Wah, strike. Apa ini? Kerapu ini guys. Kerapu kecil makan umpan besar. Kerapu apa ini ya? Oh, estuary cod. Gokil lah, kecil-kecil pun yang penting ikan lah. Tapi ini kebesaran umpannya daripada ikannya nih tuh. Sakana da yo, strike. Sakana da yo, black bass. Dekai Lucky bass. Wah, strike-nya nggak kerekam tadi guys. Pas strike-nya nggak kerekam. Ketemu lagi. Udah. Oke. Wah. Ini saya suka nih. Wah. Mantap ini. Wah. Akhirnya DKI ada 6-7 kilo ini guys, besar ini guys. Wah, black bass tapi nggak apa-apa lah, yang penting ada strike sore ini. Oke, MVB goes to Weda Halmahera, gokil. Ya, thank you, terima kasih. Kita rilis guys. Oke, kita rilis. Bye bye. Wah, apa gini? Gokil. Oke guys, kita udah balik nih dari mancing. Seharian mancing, capek banget. Dan ada satu kejadian nih, si Yoji itu kacamatanya jatuh ke air. Saya baru cerita sekarang. Itu makanya dia nggak terlalu castingnya nggak terlalu akurasi, jadinya akurasinya hilang. Untunglah dia dapet Acavis nih, nyipiki nih. Yang penting nggak boncos lah dia. Saya dapat BB kalau nggak salah 2 ya. Terus pagi sportail lepas 2 kali. Terus yang satunya itu ada monsternya 1 guys. Itu lebih 20 kilo lebih itu. GT saya dapat. Dan ya besok mudah-mudahan lebih banyak lagi. Dan kita nih cari ikan dia strike besok nih. Ya Astan ya. Ikan baru. Tidak ada kacamata. Tidak ada kacamata. Gimana tadi? Hari ini bagaimana? Capek. Ada dapat. Oh, tuna tadi ya? Iya. Tuna petang waktu balik. Back pass kecil 2. Tapi tunanya landed. Tunganya poncos. Poncos, lucut ya? Lucut. Lucut tunganya ya. Lepas. Capek. Capek. Oke deh, kita akan ketemu lagi besok. Saya akan mancing lagi besok di sungai yang sama, di tempat yang sama, di Weda Halmahera. Oke? Gokil.